Bab 641 kelas pemimpin, Lan Suanyu tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ada kementerian Tian. Zheng Longjiang berkata, untuk tugas kelompok, Anda benar-benar ingin melakukannya. Saya merekomendasikan jenis pertempuran itu. Misalnya, membersihkan makhluk asing yang kuat. Ini membuatnya lebih mudah untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan kita untuk menunjukkan kekuatan pribadi kita. Kesulitannya sebenarnya bukan jenis tugas tempur ini, tetapi jenis infiltrasi, penghancuran, dan curah pendapat. Beberapa dari tugas semacam itu mungkin tampak sederhana di permukaan, tetapi ketika mereka benar-benar dijalankan, mereka akan menemukannya satu demi satu. Kamu akan kalah semua game pada satu titik. Ada juga yang mengancam nyawa. Aku pernah memiliki misi seperti ini yang gagal dan hampir tidak bisa kembali. Jadi, saran lainnya adalah memilih misi tempur sebanyak-banyaknya selama misi awal. Ini akan memberimu efek tempering yang bagus dan tidak sesulit itu. Lan Suanyu sekarang merasa bahwa lukisan kedua lencana kuning ini sangat berharga. Apa yang dikatakan Zeng Longjiang adalah semua pembicaraan empirisnya yang dia alami secara pribadi. Bagi saya dan teman sekelas saya, pemula ini sangat penting. Dengan mata sedikit menyipit, Lan Suanyu segera memiliki beberapa perhitungan dalam pikirannya, jika Anda ingin seluruh kelas menyelesaikan tugas ada 24 kesulitan, jika Anda menggunakan tugas tiga tingkat untuk mengukur, itu adalah 8. Dengan kata lain, jika satu selesai sebulan, terlepas dari kegagalannya, itu akan memakan waktu 8 bulan. Ini masih kasus tugas tim. Jika ada lagi kegagalan, akan lebih sulit untuk mengatakannya, Xiao Qi menyebutkan keamanan, dan Sheng Longjiang juga menyebutkannya. Tidak hanya harus lulus penilaian tahun ini, tetapi juga harus menjaga keamanan para siswa. Menggabungkan begitu banyak pertimbangan, maka cakupan tugas yang akan dipilih selanjutnya jauh berkurang. Dia bertanya kepada Zeng Longjiang tentang detail misinya, dan rencananya menjadi lebih jelas. Zeng Longjiang pergi tepat waktu, ketika dia tiba dalam satu jam, dia baru saja kembali dari misi. "Saya sangat lelah. Apa yang dia capai adalah misi lima tingkat." Menurut Zeng Longjiang sendiri, sejauh ini dia belum mengambil alih tugas tingkat keenam karena dia tidak ingin mati. Adapun tugas tingkat 7, 8, dan kesembilan 9 yang lebih tinggi. Dia belum memenuhi syarat untuk menontonnya. Dikatakan bahwa setidaknya tiga misi level 6 harus diselesaikan sebelum panel misi level 7 dapat dibuka. Hal yang sama berlaku untuk tugas tingkat yang lebih tinggi. Lan Xuanyu juga bertanya tentang tingkat kultivasinya, Zheng Longjiang tidak menyembunyikannya. Dia telah mencapai puncak spirit Douluo. Dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki level judul Douluo. Tahukah Anda, dia baru berusia 21 tahun tahun ini, belum lagi 22 tahun, Zeng Longjiang tidak mengatakannya, tetapi Lan Suanyu juga memahami bahwa di antara generasi rekan-rekannya, Zeng Longjiang jelas-jelas pemimpinnya. Judul Douluo, 21 tahun. Di masa depan, diperkirakan akan ada peluang untuk memengaruhi level dewa, setelah Zeng Longjiang pergi, Lan Suanyu dengan hati-hati menyortir pikirannya. Sore hari, saya pergi ke pusat misi lagi. Setelah memiliki ide, ia masih perlu melihat panel tugas sesuai dengan idenya sendiri untuk melihat apakah ia memiliki tugas yang ia butuhkan, keesokan paginya. Kelas 4 masih di kelas, Xiaoki mengembalikan komunikator jiwa mereka satu persatu sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain lagi. Komunikator jiwa yang ditingkatkan tampaknya dilengkapi dengan beberapa peralatan, keseluruhannya adalah lingkaran yang lebih besar, dan kulit terluarnya telah menjadi logam, yang jelas jauh lebih kuat. Ini untuk mencegah kerusakan, nah, sol komunikator telah dikirimkan kepada Anda. Tahun berikutnya, terserah Anda sendiri. Sekali lagi, keselamatan dulu. Saya harap setelah satu tahun, hal pertama yang saya lihat adalah Anda semua aman. Tidak ada. Kemudian saya akan melihat kemajuan tugas Anda. Ketika, Xiaoki mengucapkan kalimat terakhir. Dia melihat ke arah Lan Suanyu dan berkata, Suanyu, sebagai pengawas, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Lansuanyu dia berdiri dan berkata, "Guru, saya ingin memberitahu semua orang." Sambil berbicara, dia bangkit dari posisinya, lalu berjalan ke podium dan berbalik ke kelas. Mata semua orang secara alami terfokus pada Lansuanyu. Lansuanyu memandang sekilas wajah para siswa dan berkata, "Kami telah bersama selama empat setengah tahun. Dalam empat tahun terakhir, kami tidak terlalu banyak berkomunikasi satu sama lain karena masing-masing dari kami memiliki terutama sibuk, sibuk dalam belajar, dan berlatih yang intens." Selama empat tahun terakhir, kami juga telah membuat kemajuan besar di bawah pelatihan perguruan tinggi. Dan tahun depan akan menjadi penilaian yang diberikan perguruan tinggi kepada kami, dan hal yang sama ini untuk menguji kemampuan kita sendiri. Kelas kita adalah kelas eksperimen Star Wars. Akademi telah menaruh harapan besar pada kita dan memiliki banyak investasi. Semua orang mengenali saya dan biarkan saya menjadi pemantau kelas ini selama beberapa tahun. Saya juga secara khusus ingin menjadi pengawas. Karena itu, dia berhenti sejenak, menatap Bing Tian Liang, dan berkata, sejak semester lalu, Lao Bing dan Zuohan mencari saya. Mereka bilang mereka ingin menyelesaikan tugas dengan saya. Semua orang tahu saya punya sebagai tim tetap, kami bertujuh selalu bersama dan berlatih bersama. Hubungan memang lebih baik. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya yakin jika kami hanya bertujuh, kami semua pasti bisa menyelesaikan tugas. Namun, saya bukan hanya pemimpin tujuh orang, tetapi juga pemimpin kelas kita. Oleh karena itu, jika Anda bersedia mendengarkan saya dan mempercayai saya, maka saya bersedia mengajak Anda semua untuk menyelesaikan tugas wajib untuk tahun depan. Kembangkan rencana dengan cara yang terpadu. Selesaikan tugas dengan cara yang terpadu. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh kelas terkejut. Semua orang memandang lansuanyu dengan heran. Ini juga termasuk Xiaoqi di belakangnya pagi ini. Akademi telah mengkonfirmasi bahwa karena kesulitan yang meningkat. Mereka bereksperimen dengan Star Wars. Kelas dapat saling melengkapi dalam kesulitan. Artinya, tingkat kesulitan secara keseluruhan cukup untuk setiap orang mencapai 24. Siswa dengan kemampuan yang kuat dapat membekali siswa lain dengan kesulitan yang mereka melebihi. Pihak perguruan tinggi juga berharap mereka dapat memiliki lebih banyak orang untuk menyelesaikan penilaian, tetapi apa yang tidak diharapkan Xiaoqi adalah bahwa Lan secara langsung memikul semua tanggung jawab, dan dia harus mengambil inisiatif untuk memimpin semua orang untuk menyelesaikan tugas. Alih-alih menyelesaikan tugas dengan beberapa rekan yang mampu untuk mendapatkan lebih banyak. Berkontribusi dengan susah payah, belum lagi dia pasti akan kehilangan beberapa poin dengan cara ini, adalah tanggung jawab yang berat, yang setara dengan membawa seluruh kelas. Jika ada masalah, kemungkinan besar seluruh kelas tidak dapat menyelesaikan penilaian. Kemudian monitornya selesai, tentu saja, manfaatnya jelas. Jika dia benar-benar berhasil, maka kohesi seluruh kelas eksperimen Star Wars akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sebagai pemimpin pasukan, dia tidak lagi sesederhana pemimpin pasukan, tetapi secara resmi akan menjadi 33 orang. Pemimpin, oleh karena itu, setelah Lansuanyu mengucapkan kata-kata ini, semua orang pada awalnya terkejut. Tetapi segera menjadi tenang, Lan Suanyu memandang semua teman sekelas dan berkata, "Jika Anda tidak setuju dengan pendapat saya, anggap saja saya belum mengatakan hal-hal ini." Perguruan tinggi telah menyetujui permintaan kami, memungkinkan kami untuk saling melengkapi. Saya juga akan bekerja dengan mitra saya, kita harus menyelesaikan tugas sebanyak mungkin, mendapatkan lebih banyak kesulitan untuk semua orang dan menyediakan siswa yang belum menyelesaikan semua kesulitan, kelas masih sepi dan semua orang masih mengawasinya. Hanya saja, mata mereka berubah secara halus. Lansuanya melihat bahwa semua orang tidak bereaksi, hanya tersenyum. Dia juga mempertimbangkan situasi ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Jika reunifikasi diatur olehnya, maka minat beberapa siswa yang mampu juga akan tersentuh. Tidak ada yang bisa benar-benar adil. Dalam harapannya, semua orang tidak setuju. Kemudian dia sebagai pemimpin regu telah bekerja keras, jika tidak setuju, dia dan rekan-rekannya akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas. Kumpulkan lebih banyak kesulitan. Miliki hati nurani yang bersih, Bab 642 pemimpin regu panjang umur, tepat ketika dia siap untuk turun dari depan, tiba-tiba, Ding Suohan tiba-tiba mengangkat tangannya, berteriak dengan keras, hidup regu. Lalu, tiba-tiba seluruh kelas bersorak, hidup pemimpin regu. Pemimpin regu panjang umur, Elektrooptik dalam sekejap, Bing Tian mendatangi Lan Suanyu, memeluknya dan melemparkannya ke udara. Sayangnya, langit-langit kelas hanya 4 meter di atas tanah, dan Lan Suanyu langsung terhempas ke dalamnya. Dia buru-buru menopang langit-langit dengan kedua tangannya, jadi dia tidak membenturkan hidung dan wajahnya. Namun, teman sekelasnya sudah bergegas. Taruh dia di langit-langit lagi dan lagi, Xiao Qi berdiri di belakang podium dan tersenyum. Ada seorang ketua kelas yang benar-benar ingin dilihat oleh semua guru kelas. Pada saat kritis, sikap ketua kelas jauh lebih baik daripada guru kelasnya. Karena monitor benar-benar bisa memimpin. Tidak sampai Lansuanyu tidak tahan lagi, dan dia meraih tangannya di langit-langit dan menolak untuk turun. Kegembiraan semua orang telah berakhir. Beberapa jatuh ke tanah karena malu. Lansuanyu berkata tanpa daya, "Kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Dengan cara ini, pemimpin pasukanmu akan hancur." Semua orang tiba-tiba tertawa. Lansuanyu berkata, "Duduk, duduk kembali." Mari kita kembali ke bisnis. Ceritakan tentang rencanaku. Kemudian semua orang duduk kembali ke posisi mereka, memandang Lansuanyu dengan penuh harap. Tidak ada yang menentang pendapat Lansuanyu. Mengapa? Alasannya banyak dan beragam. Dapat dikatakan bahwa proposal tadi muncul di kelas manapun di halaman luar, dan tidak mungkin untuk disetujui. Hanya di kelas eksperimental Star Wars, pertama-tama, Lan Suanyu telah membuktikan kemampuan memerintahnya berkali-kali fakta bahwa ia mengadu kapal perang di Tangmen telah lama tersebar di kelas. Tidak bisa menahan mulut besar Qian Lei, ada yang bisa diandalkan. Bagaimana seseorang yang telah menggunakan hidupnya untuk melindungi pasangannya tidak bisa dipercaya? Pada saat yang sama, sejak kemarin, semua orang telah melihat misi Dou Tian. Setelah membacanya, semua orang bingung mereka tidak tahu bagaimana memilih dan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas semacam itu. Mulai hari ini, tugas akan datang. Di masa depan mereka harus menyelesaikan 24 kesulitan. Di mata kebanyakan orang, hal ini tidak mungkin tercapai, sekarang seseorang telah melangkah dan memberitahu mereka untuk memerintahkan mereka secara seragam sehingga masing-masing dari mereka dapat menyelesaikan tugas. Ini tidak diragukan lagi membantu mereka memecahkan dua masalah pertama. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan dan yang lainnya adalah bagaimana melakukannya. Mereka hanya perlu menjalankannya, tidak diragukan lagi, tugas wajib terlalu penting bagi siswa akademi luar. Setelah gagal, itu akan dihilangkan. Semakin banyak waktu ini, seseorang yang layak dipercaya mengambil semua tanggung jawab, bagaimana mereka tidak bersemangat, Bing Tian dan Ding Zuohan sudah kuat di kelas. Mereka semua pergi memohon pada Lansuanyu dengan datar. Kenapa? Itu karena mereka mengira jika ada daging untuk dimakan dengan Lansuanyu, mereka akan dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Teman sekelas yang lebih lemah itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menemukan Lansuanyu karena mereka pikir tidak mungkin bagi Lansuanyu untuk menganggap mereka sebagai penghambat. Pada saat ini, Lansuanyu berkata bahwa dia akan memimpin semua orang untuk menyelesaikan tugas bersama. Saat ini, dia mendapatkan cinta dari teman-teman sekelasnya. Lansuanyu berdehem dan berkata, "Saya telah mengatakan apa yang saya pikirkan. Apakah itu dapat dilakukan tidak hanya tergantung pada perintah saya? Itu juga tergantung pada upaya Anda masing-masing. Oleh karena itu, saya harus mengatakan beberapa hal buruk sebelumnya. Wajahnya serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertama-tama, karena ini adalah tindakan terpadu dan pengaturan terpadu." Lalu, saya hanya perlu satu suara di kelas dan hanya suara saya. Bahkan, jika Anda berpikir bahwa perintah saya salah, Anda harus lakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan ini, silakan berhenti. Jika sesuatu tidak menjalankan perintah dalam prosesnya, maka siapapun itu, saya akan mengeluarkannya dari tim tanpa ragu-ragu, atau bahkan biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Guru Xiao memberitahu kami kemarin. Dan kami semua telah belajar dalam beberapa tahun terakhir bahwa tugas wajib mengancam nyawa. Oleh karena itu, ketika menghadapi bahaya, beberapa orang tidak dapat mematuhi perintah saya demi orang lain. Untuk pertimbangan keamanan, saya boleh menyerahkannya karena saya harus menjamin keselamatan dan kepentingan sebagian besar orang. Kedua, karena itu adalah tindakan terpadu, kemampuan setiap orang lebih berbeda, dan ada titik kuat dan lemah. Dalam proses tindakan terpadu, kita adalah keseluruhan yang kita butuhkan adalah persatuan. Oleh karena itu, dalam proses ini, beberapa orang akan membayar lebih, dan beberapa orang akan membayar lebih sedikit. Yang ingin saya lihat adalah Anda masing-masing akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu di luar kemampuan Anda, selama itu semua orang akan melihat jika Anda mencoba yang terbaik. Saya juga berharap bahwa siswa yang lebih mampu dapat mentolerir tidak adil ini karena Anda membantu orang lain di bawah tidak adil, ini, itu berarti Anda akan menjadi satu lagi rekan seperjuangan yang dapat mempercayakan punggung kita. Kelas eksperimen Star Wars kita memiliki 33 orang. Jangan tinggalkan, jangan menyerah. Selama hati kita bersatu, saya percaya bahwa penilaian tugas wajib kita dan tingkat kelulusan akhir haruslah 100%. Suara Lansuanyu bersifat kategoris, dan seluruh kelas dipenuhi dengan panas yang kental, yang merupakan panas yang dibawa oleh darah yang mendidih. Bahkan Siauki, sebagai seorang guru, ketika mendengarkan kata-kata Lansuanyu, tak sadar seluruh tubuh terasa demam. Bahkan ada perasaan ingin kembali dan membuat ulang menjadi siswa lagi dan menjadi anggota kelas eksperimen Star Wars. Tidak meninggalkan, tidak menyerah, itu mudah untuk dikatakan, tetapi tidak mudah dilakukan. Namun, semua orang masih ingat adegan di ujian akhir untuk mendapatkan logam langka. Dalam menghadapi badai metal yang menakutkan, Lan Suanyu dan rekan satu timnya tidak menyerah satu sama lain, dan akhirnya mereka bisa mengatasi lingkungan alam yang menakutkan, adegan itu juga yang meyakinkan Ding Suohan, yang awalnya nakal, dan membuatnya sekarang menjadi penggemar setia Lan Suanyu. Pemimpin regu dengan kekuatan jiwa terlemah adalah yang terkuat dalam pikiran mereka, pemimpin regu yang benar-benar dapat dipercaya. Dialah yang memimpin seluruh kelas untuk terus menciptakan keajaiban, setelah menang beruntun dan mencetak gol melalui tingkat atas dari halaman luar, bintang Elf telah memperoleh 10.000 tahun jiwa yang sebenarnya untuk semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, kelas eksperimental Star Wars telah menjadi tingkat eksistensi yang sama sekali berbeda di halaman luar. Kemiringan sumber daya yang diberikan kepada mereka oleh perguruan tinggi mencakup berbagai diskon penebusan lencana, termasuk uji coba gratis berbagai peralatan di Star Center. Ada banyak potensi dukungan, semua ini dimenangkan sendiri. Sebagai pengawas, Lan Xuanyu tidak pernah mengecewakan mereka, jangan tinggalkan, jangan menyerah. Tidak ada yang memimpin, tapi di seluruh kelas, kecuali Lan Xuanyu dan Qian Lei dan Liu Feng yang tidak hadir. 30 orang lainnya hampir semuanya berteriak serempak. Darah mereka mendidih, dan mereka utuh. Setelah semua orang berteriak tiga kali, Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan meminta para siswa untuk tenang. Selanjutnya, saya akan membicarakan rencananya. Kemarin saya berkonsultasi dengan senior saya tentang situasi misi Doutian, dikombinasikan dengan nasihat yang dia. Berikan kepada saya dan pengalamannya dalam proses menyelesaikan misi. Saya membuat beberapa rencana untuk misi berikutnya yang akan kami selesaikan. Menggabungkan situasi kami saat ini dari segi kekuatan, kebanyakan siswa dapat menyelesaikan tugas pertama dan kedua tanpa masalah. Namun, tingkat kesulitan kami adalah 24, dan setiap orang harus menyelesaikan 24. Kemudian, tugas pertama dan kedua terlalu tertunda waktu habis. Oleh karena itu, saya berharap tugas yang akan diselesaikan semua orang adalah level 3. Dan ini adalah tugas kolektif level 3. Jika seluruh kelas selesai bersama-sama, kita memerlukan 8 tugas kolektif untuk sepenuhnya lulus penilaian tugas wajib. Untuk menghindari untuk kemungkinan risiko, saya berharap setiap bulan. Kami akan menyelesaikan satu tugas tersebut. Biarkan selama 4 bulan sebagai cadangan. Begitu ada keadaan khusus dalam tugas tersebut, maka kami akan memiliki cara untuk memperbaikinya nanti. Bab 643, Pengenalan Misi. Oleh karena itu, ketika memilih karakter, saya akan fokus pada tugas level 3. Dan saya akan memilih tugas yang lebih dekat dengan kita dan diselesaikan oleh tim. Tugas tempur. Saya pergi melihatnya lagi kemarin sore. Saya sudah memilih satu. Tugas itu adalah tugas wajib pertama kita. Sekarang, semua orang telah mendukung keputusanku. Izinkan aku berbicara tentang status tugas ini. Lan Suanyu bahkan telah menyiapkan tugas itu, sangat mengkhawatirkan. Qi tidak bisa menahan diri untuk berpikir secara rahasia. Dia juga pernah mengalami periode tugas wajib, dan tentu saja tahu betapa sulitnya memilih tugas. Selalu bandingkan dan pikirkan jenis tugas apa yang cocok untuk Anda: hemat biaya, bukan buang waktu, dan dapatkan sebanyak mungkin. Temukan keseimbangan antara kesulitan dan keuntungan, bagi sebagian orang yang memilih rintangan, ini adalah hal yang paling menyakitkan. Bahkan setelah Xiaoki menjadi murid halaman dalam, aspek ini selalu menjadi hal yang paling tidak disukainya, sekarang seseorang telah membuat pilihan untuk semua orang, yang juga berarti bahwa Lansuanyu telah memikul tanggung jawab ini sendiri. Tetapi untuk teman-teman sekelasnya, ini sangat tidak membuat khawatir. Lansuanyu berkata, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat bahwa kami pergi ke planet asing selama penilaian di Akademi. Ada banyak makhluk aneh di sana, dan mereka semua sangat kuat dan agresif. Tidak ada. Salah, itu saat ujian masuk awal kami. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Faktanya, Akademi menggunakan beberapa alat teknologi untuk kami dalam ujian itu, yang tidak nyata, tetapi pemandangan khusus di dunia Douluo. Misi yang saya pilih kali ini adalah salah satu tempat seperti itu. Ini adalah planet yang sedang dijelajahi federasi. Nama tentatif saat ini adalah Dragon Origin Star. Ada banyak makhluk mirip naga yang hidup di dalamnya. Planet ini kuat agresif, merusak, dan mematikan. Planet ini membutuhkan waktu penerbangan sekitar 13 hari dari kita. Persyaratan misinya adalah setidaknya 10 kristal naga dapat diperoleh dalam pertempuran di Long Yuan Star sebelum Anda dapat mundur. Tidak ada batasan jumlah orang. Tingkat kesulitan 3. Hadiahnya setiap-setiap pelengkap memiliki 50 poin. Setiap kristal naga dapat ditukar dengan poin yang berbeda sesuai dengan kualitasnya, dan itu juga dapat dibawa kembali. Melalui penelitian saat ini, kristal naga seperti naga di Long Yuan Star memiliki kemiripan tertentu dengan kami fungsi inti dari sumber sirkulasi positif tunggal. Itu sangat berharga untuk dipelajari. Tetapi hal yang sama. Juga telah menyebabkan naga seperti naga ini dapat menggunakan kekuatan kristal naga yang sangat kuat. Yang paling umum seperti naga setara dengan guru roh manusia cincin lima kita kekuatan tempur di atas. Long Yuan Star adalah planet yang sangat berbahaya, tetapi dari sudut pandang saat ini, kemungkinan paling cocok untuk kita. Waktu pulang pergi adalah 26 hari. Jika kita ingin menyelesaikan tugas ini dalam waktu satu bulan, kita perlu dalam empat hari berburu cukup banyak naga untuk mendapatkan kristal naga yang cukup. Karena ini adalah misi pertama, saya rasa mungkin saja memiliki lima hari kasih karunia. Dengan kata lain, saya berharap dapat menyelesaikan misi dalam sembilan hari. Kita 33 orang perlu menyerahkan 330 kristal naga. Kristal naga tambahan dapat dibiarkan untuk diambil. Bawa mereka kembali dan tukarkan dengan lencana di akademi kita. Dikatakan sebagai nilai penelitian yang besar. Qian Lei dan Liu Feng akan kembali besok. Jika semua orang setuju, kami akan mengambil tugas ini pada sore hari dan kemudian kami dapat memeriksa waktu keberangkatan berikutnya yang ditentukan khusus oleh Departemen Doutian. Tidak ada keberatan dan semua orang setuju? Oke, kalau begitu, mari kita kembali dan membuat persiapan sendiri-sendiri sekarang. Perbekalan harus disiapkan sesuai dengan persiapan 10 hari. Tidak akan ada bala bantuan dan semuanya hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Saat memilih tugas ini, lansuanyu itu dipikirkan dengan baik. Pertama-tama, mengingat soal jarak, jarak tugas ini sebenarnya bukan yang terdekat, melainkan jarak menengah. Tapi, pertempuran semacam ini di planet asing dicoba ketika mereka di sekolah, dan itu dilakukan sebagai pengalaman nyata. Ini juga pengalaman. Pada saat yang sama, ini juga jenis tugas tempur sebenarnya yang dikatakan Long Jiang. Lan Suanyu merasa bahwa dia cukup pandai memimpin pertempuran secara seragam, alasan lainnya adalah karena lawan yang akan mereka hadapi adalah seperti naga garis keturunan Dewa Naga Lan Suanyu sendiri memiliki pengaruh pada hampir semua ras naga. Dan emas Kian Lei lebih merupakan pemakan naga daripada Meng. Jika mereka yang menyukai naga itu benar-benar memiliki garis keturunan naga, maka penekanan garis keturunan mereka juga akan sangat membantu. Ini juga alasan mengapa Lan Suanyu memilih, jika seperti yang diharapkan, maka keuntungan mereka mungkin lebih besar. Manfaat poin sangat jelas baginya kemarin. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak kristal naga, mereka secara alami akan dapat menebus lebih banyak setelah kembali. Selain itu, Lan Suanyu sudah memikirkannya, tidak peduli Berapa banyak pendapatan yang ada? Karena ini adalah tindakan terpadu, itu akan didistribusikan secara merata. Tentunya, rata-rata ini juga berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Akan ada lebih sedikit rintangan, dan lebih banyak usaha akan lebih banyak. Sebagai monitor, saya hanya mengambil rata-rata. Seadil mungkin, oke, okay, itu saja. Oh ya, kami akan menjalankan misi wajib sebelum berangkat malam ini. Legomsi datang ke kota Srek untuk pertama kalinya untuk tampil. Saya mendapat beberapa tiket untuk konser. Semuanya, jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihatnya bersama saya. Lansuanyu berkata sambil tersenyum, "Konser Legong si. semua orang langsung bersemangat ketika mendengar ini. Ini adalah raja surga yang sebenarnya, generasi raja surgawi. Bahkan siswa akademi Rek yang berlatih keras setiap hari juga pernah mendengar keberadaan ini." Hidup pemimpin regu, mengapa kamu begitu baik kepada kami, pemimpin regu? Seorang siswi sudah memiliki bintang yang bersinar di matanya. Lan Suanyu meliriknya dan berkata tanpa daya, "Mungkin itu karena kalian semua berhutang padaku." Bukankah begitu? Kebanyakan orang masih berhutang padanya Lencana untuk membuat baju perang, tapi begitu pernyataan ini keluar, masih ada suara tawa. Karena semua orang tahu bahwa ketika mereka perlu membuat baju besi perang dua karakter, mereka mungkin berhutang lebih banyak. Ini juga sedikit keegoisan Lan Suanyu. Semua orang masih berhutang padanya. Lencana bagaimana itu bisa berbahaya? Bagaimana bisa dihilangkan? Tidak diperbolehkan. Poin yang mereka peroleh dapat digunakan untuk membayar tagihan. Tentu saja, Lansuanyu akan mengajak mereka untuk mendapatkan lebih banyak poin. Saat keluar dari ruang kelas, Lansuanyu menghembuskan napas. Tidak peduli apa tanggung jawab pilihan Anda, Anda harus menanggungnya. Lansuanyu diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa poin yang mereka peroleh memiliki bagian dari mereka sendiri, dan langsung menjadi penuh motivasi. Pada saat ini, ada tangan yang besar di bahunya. Suara Xiao Qi datang. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Lansuanyu tersenyum dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya tidak banyak tekanan. Saya akan mengendalikannya. Saya pasti akan membawa semua orang kembali dengan selamat. Mereka masih berhutang lencana kepada saya. Ya, mereka masih berhutang lencana kepada Anda. Anda harus memperhatikan keselamatan Anda. Hidup adalah yang paling menyedihkan. Masalahnya, orang-orang sudah mati dan lencana tidak habis. Qi menepuk pundaknya dan pergi. Wajah Lansuanyu menjadi gelap. Analogi gurunya benar-benar tidak beruntung, namun apa yang dikatakannya benar, kita harus memperhatikan keselamatan. Pergi ke exchange center untuk melihat apakah ada barang bagus yang bisa kamu beli. Persiapkan lebih banyak. Kamu selalu siap saat malam tiba. Lampu menyala, alun-alun terbesar di kota Srek terletak di sisi timur danau Haisen. Di sekitar alun-alun ini berkumpul beberapa kekuatan besar, termasuk tangmen. Di tengah alun-alun ada air mancur besar. Di tengah air mancur ini berdiri sebuah patung. Patung ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas di seluruh tubuh. Di antara baju besi itu ada sepasang sayap emas besar. Seluruh tubuh ditutupi baju besi, hanya wajahnya yang terlihat dia juga memegang tombak berujung ganda di belakangnya. Bab 644 kotak Raja Naga, patung ini tingginya lebih dari 20 meter, terutama sepasang sayap emas, yang sangat menarik perhatian, orang yang diabadikan di sini adalah mantan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, dan Master Sekte Tang dari generasi itu. Salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Akademi Shrek, lebih dari 10.000 ribu tahun yang lalu, Akademi Shrek dihancurkan sekali, dan dihancurkan oleh senjata paling menakutkan pada saat itu, Canonbal Bimbingan Jiwa terpasang tingkat pembunuhan dewa. Itu juga momen tergelap dalam sejarah Akademi Shrek, namun setelah itu, Shrek tidak menghilang. Itu adalah salah satu yang disimbolkan oleh patung di depannya yang memimpin orang-orang Shrek yang tersisa untuk membangun kembali Akademi Shrek dan merencanakan ulang pulau seagot. Bahkan kelahiran kembali pohon abadi diselesaikan dengan usahanya, baru kemudian ada kota Srek saat ini, kota Srek yang berkali-kali lebih besar dari aslinya, memiliki pohon abadi saat ini, kota langit abadi, dan evolusi bintang Douluo, untuk Akademi Srek, dia bahkan mungkin orang yang paling penting. Bagi Sekte Tang, dia juga orang yang paling penting selain leluhur Tang San yang mendirikan Sekte Tang. Itu sebanding dengan Lingbing Douluo Huo Yuhao yang mendirikan Menara Roh, dia adalah mantan generasi pria kuat, mengenakan baju besi pertempuran empat karakter bahasa bulan naga emas, kebanggaan bersama Akademi Serek dan Sek Tetang, satu-satunya helm dari dua kekuatan pada saat yang sama. Kaisar Naga Dolo Tangulin. Oleh karena itu, ini juga disebut Srek Dragon King Plaza. Didirikan untuk mengenangnya, banyak sejarawan mengatakan bahwa itu milik era Tangulin, dan di bawah kecemerlangannya, pagoda penyebaran roh dan kuil perang redup, bahkan ada legenda bahwa dia adalah putra Tang San, leluhur pertama Kelantang, dan dia datang ke benua Douluo setelah 20.000 tahun untuk menyelamatkan benua Douluo. Dialah yang memimpin generasi akademis Hrek dan pusat kekuatan Sekte Tang, dan akhirnya mengalahkan abis plane yang menyerang dan mengubah abis plane menjadi makanan dari pohon abadi, memungkinkan Star Douluo berevolusi. Kemampuan melahirkan pembangkit tenaga yang luar biasa. Pada saat itu, armor tempur empat karakter sudah mencapai batasnya, menurut sejarawan, Tanggulin pada saat itu seharusnya menjadi orang yang kuat dengan lebih dari 110 level saat ini. Bahkan sekarang, itu adalah eksistensi teratas, tetapi mengapa dia menghilang pada akhirnya, tidak banyak catatan, dikatakan bahwa itu adalah rahasia waktu. Setelah diblokir oleh pemerintah federal, file itu secara bertahap hilang selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Hanya Akademi Serek, Sekte Tang, dan departemen rahasia teratas federal yang memiliki file tertentu, Srek Dragon King Square dibuat untuk memperingati kemampuan hebat ini untuk membangun kembali Akademi Srek. Inilah kemuliaannya. Seperti patung nenek moyang Srek yang berdiri di Akademi Srek. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi paling luar biasa untuk Akademi Srek yang memenuhi syarat untuk dikenang hari ini. Lapangan Raja Naga menjadi sangat ramai. Di kejauhan dari patung besar ini, sebuah platform tinggi dibangun untuk sementara waktu, dikelilingi oleh banyak peralatan tata cahaya dan tata suara. Tim penegakan hukum kota Srek sudah mulai menjaga ketertiban di sekitar lapangan Raja Naga. Tim penegak hukum ini tidak berafiliasi dengan federasi, tetapi eksklusif untuk Srek. Itu terdiri dari akademi Srek, sekte Tang, dan semua kekuatan utama. Tidak banyak orang, tapi mereka pasti kuat. Mekanisme tim penegak hukum standar setinggi 6 meter semuanya adalah mekanisme kelas ungu. Saat ini, sebuah patung diatur di sekitar alun-alun yang memiliki efek jera besar pada ketertiban. Fakta bahwa Lord Clay datang ke Kota Shrek untuk melakukan acara ini telah menyebar ke seluruh Kota Shrek sejak awal. Lanswanyu kemudian menyadari bahwa itu karena dia pulang pada hari libur dan pertunjukan ini adalah pertunjukan amal dan agensi Legongsi sepenuhnya gratis dan sepenuhnya terbuka untuk umum. Itulah mengapa ada nyanyian terbuka di alun-alun ini. Nyatanya, hanya segelintir penyanyi yang bisa datang ke Srek untuk bernyanyi, dan belum ada yang berani menjual tiket di sini. Kota Srek, dengan pohon abadi, bukanlah ibu kota federasi, tetapi merupakan simbol spiritual dari federasi, merupakan tempat paling misterius dan suci yang dirindukan oleh orang-orang federasi. Merupakan kehormatan besar berada di sini untuk tampil. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Muda Lady diundang untuk datang kali ini, dan dia selangkah lebih dekat untuk membangun posisinya di kancah musik federal. Dua jam sebelum konser dimulai, lapangan Raja Naga sudah penuh sesat. Hanya lingkaran terdalam yang memiliki kursi yang disediakan untuk jepretan besar. Kursi-kursinya hanya berjumlah seribu, dan mereka mengelilingi panggung. Semua orang menantikan kedatangan Legongzi. Hanya ada beberapa lagu Legongzi yang sudah dibawakan dengan akrab. Tapi yang aneh adalah, tidak ada yang benar-benar bisa menyanyikan seleranya, melihat waktu untuk memulai semakin dekat dan dekat, langit secara bertahap menjadi gelap. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan melalui lorong khusus menuju area tempat duduk. Mereka semua mengenakan seragam sekolah hijau, warna hijau yang akrab, dan mereka sekilas belum terlalu tua. Namun, posisinya agak tertinggal di tengah. Itu adalah lokasi yang sangat baik, banyak selebritis yang sudah memiliki posisinya masing-masing. Dan untuk bisa disebut selebritis di kota Srek haruslah keberadaan kekuatan besar dan keluarga besar. Beberapa dari mereka adalah keluarga tersembunyi yang memigrasi seluruh keluarga ke kota Srek di tahun-tahun awal. Akademi Srek tidak apa-apa. Itu murid dari halaman luar, dia sebenarnya menempati posisi yang bagus. Beberapa orang yang duduk di posisi belakang bergumam, area itu sepertinya tidak dialokasikan untuk Akademi Srek. Sepertinya itu disediakan oleh perusahaan manajemen konser itu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana itu juga diberikan kepada Akademi Serek. Mereka yang berseragam hijau secara alami adalah Lan Yu dan teman-teman sekelasnya. 31 siswa di kelas semuanya hadir. Mereka akan segera melakukan tugas tersebut dan mereka tidak ingin melewatkan relaksasi langka ini. Beberapa orang bahkan menonton konser untuk pertama kalinya, Lan Yu melihat ke platform kosong dengan sedikit kegembiraan. Dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, Bai Xiu Xiu sedang duduk di sampingnya, dan dia jarang melihat Lan Suanyu dalam keadaan seperti ini. Karena Lan Suanyu jarang mengharapkan sesuatu secara khusus, hanya ketika dia sedang menunggu untuk menjemput Guru Nana di bandara, dan ketika menjemput orang tuanya, dia sesekali mengungkapkan emosi seperti itu seperti remaja, apakah kamu suka mendengarkan lagunya? Bai Xiu Xiu bertanya dengan suara rendah, Lan Suanyu mengangguk, ya. Paman Le bernyanyi dengan sangat baik. Dan saya sangat mengenalnya. Itu adalah tiket yang dia berikan kepada kami, Bai Siu berkata, saya mendengar Anda menyebut dia sebelumnya. Tapi itu yang pertama. Saya melihatnya kali ini. Dia merasa bahwa Lan Suanyu sepertinya sangat menyukai penyanyi ini, yang sangat tidak terduga baginya, yang lain juga membisikkan diskusi saat ini. Xiao Qi setuju dengan mereka untuk datang menonton konser. Ini juga merupakan saat terakhir mereka bersantai sebelum berangkat untuk menyelesaikan tugas yang sulit pada saat ini. Area tempat duduk secara bertahap penuh dengan orang, tetapi Lan Suanyu memperhatikan bahwa posisi tengah di barisan depan kosong. Di barisan depan, dia juga melihat sosok yang familiar, tepat di depan mereka, bukankah yang duduk di baris pertama adalah Tuan Wang? Pavilion Master Wang juga datang untuk mendengarkan konser tersebut. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Apakah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa juga mendengarkan lagu? Ini membuat Lansuanyu tidak bisa menahan perasaan baru, dengan kegelapan langit, lampu di atas panggung sudah menyala. Lampu yang menyilaukan sebagian besar berwarna putih dan perak. Di kejauhan, lingkaran luar Dragon King Plaza juga dilengkapi dengan lampu, yang melengkapi lampu di platform tinggi. Sepertinya seluruh Dragon King Plaza telah diatur menjadi aula konser besar, perusahaan pialang Legongzi tidak diragukan lagi sangat berpengalaman dalam hal ini, dan suasananya sangat hangat. Di bawah kendali tim penegakan hukum kota Srek, meskipun ada banyak orang di alun-alun saat ini. Ketertiban stabil, bab 645 Dragon King Plaza. Pada saat ini, cahaya di atas panggung tiba-tiba meredup, karena Lansuanyu melihat ke depan dengan penuh perhatian, dia tiba-tiba merasa seperti sekuntum bunga di depannya, dan kemudian ada satu orang lagi di tengah baris pertama, sosoknya yang langsing dan tinggi. Terlihat seperti wanita dari belakang, dengan topi di kepalanya, dan dia tidak bisa dilihat dari belakang, tapi dia kelihatannya samar-samar terlihat dia sepertinya memakai topeng. Posisi ini tidak diragukan lagi yang terbaik di antara penonton. Apakah orang ini berteleportasi? Lan Suanyu juga melihat secara khusus pada Wang Tianyu, wakil kepala pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Tetapi menemukan bahwa Master Pavilion Wang sama sekali tidak bereaksi. Sepertinya dia tahu bahwa ini akan terjadi. Mungkinkah dikatakan bahwa Master Pavilion Wang tahu yang ini? Lalu, posisi ini lebih sentral daripada Paviliun Master Wang. Bukankah itu berarti dia juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Ini adalah Kota Shrek. Apakah dia milik Akademi Shrek atau pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari sekte tang? Sebelum Lan Suanyu lebih terkejut, seberkas cahaya keemasan sudah muncul di tengah-tengah panggung dan sosok, seolah-olah dilepaskan perlahan oleh berkas cahaya keemasan itu, perlahan turun dari langit. Dia mengenakan gaun putih tanpa hiasan berlebihan. Rambut birunya yang panjang secara alami tersebar di belakang kepalanya, seperti jubahnya, menyebar ke belakang punggungnya saat tubuhnya jatuh. Dalam sekejap, teriakan, tepuk tangan, sorak-sorai, dan peluit bergema di seluruh lapangan Raja Naga. Ya, dia ada di sini. Salah satu Raja Lagu Federasi, pemuda yang telah bangkit dalam waktu singkat dan memiliki popularitas besar, ada di sini. Musik lembut juga terdengar, dan senyum tipis muncul dari wajah Tuan Mudale. Lansuanyu dengan bersemangat melambai padanya dari atas panggung. Mata tuan muda le kemudian jatuh ke wajahnya dan dia mengangguk dengan lembut. Dengan mata saling berhadapan, Lan Suanyu tiba-tiba merasakan kebanggaan yang kuat. Ini paman Le saya, meskipun dia tidak mendengarkan konser le Gongzi untuk waktu yang sangat lama, darahnya mendidih tanpa disadari saat ini, tetapi saat ini, dia tidak memperhatikan bahwa Bai Xiuxiu yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menegang dan suasana hati seluruh orang berubah drastis dalam sekejap. Melihat Leyang Master yang jatuh dari langit dengan hampa, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia tidak bisa berkata-kata, tidak hanya dia berubah secara drastis, aliran udara ungu samar juga melonjak di atas tubuhnya, dan ada juga lingkaran hijau samar di tubuhnya di samping Lan mungkin, Nyanyian lembut terdengar pada saat ini, dan sorak-sorai penonton menghilang saat nyanyian itu terdengar. Sosoknya sudah lama kabur, seolah-olah dia telah melalui reinkarnasi dari segala usia. Suaranya sepertinya jernih, dan itu telah bergema di telingaku berkali-kali. Nafasnya seperti mask biru, bahkan setelah ribuan generasi, masih ada di hidungku. Berakhir berlama-lama. Tangannya lembut dan ramping, pelukannya selalu menjadi pelabuhan terbaikku, ada kehidupan tiga, aku, dalam hidup, dalam masyarakat aku, aku, serta tersembunyi di hatiku, di kehidupan mana dia, kehidupan ketiganya selalu seperti itu, dan itu selalu dicap jauh di dalam hatiku. Selama aku masih, dia akan selalu ada di sana, tidak peduli kemana kehidupan pertamanya pergi. Tidak peduli di mana apakah kehidupan keduanya masih memiliki kenangan? Dia selalu ada di sana. Ingatanku sudah lama kabur, tapi hatiku mencari. Dimanapun dia berada, aku akan mengambil kehidupan ketiganya untuk menemukan dua lainnya dunia, kapan aku bisa tumpang tindih dalam tiga masa hidupku, Kapan ingatanku akan jelas lagi dalam tiga masa hidupku, semoga ada cahaya di langit, menuntunku untuk bergerak maju, tidak peduli para dewa, jurang, tidak peduli langit atau bumi. Aku hanya semoga ketiga masa kehidupan itu tumpang tindih, dan hanya berharap bahwa dua masa kehidupan dan enam masa kehidupan kita akhirnya akan bergabung menjadi tiga masa kehidupan. Bawa aku pergi, bawa aku, bawa aku. Suara guru le jelas dan jelas pada awalnya. Tapi saat nyanyian berlanjut, suaranya berangsur-angsur menjadi serak. Matanya berangsur-angsur berubah dari jernih menjadi bingung, dari bingung menjadi dalam, dan ketika dia bernyanyi hingga kalimat terakhir, tidak ada yang tersisa. Lagu Nian diisi dengan pikiran tak berujung. Ini adalah lagu terkenal Legongzi dan lagu pertamanya saat dia debut. Ini juga lagu pertama yang didengar Lan Suanyu ketika dia masih kecil. Lan Suanyu tidak merasa terlalu dalam, tetapi pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan kesedihan yang mendalam di hati Legongzi, itu sepenuhnya resonansi spiritual. Dan lautan spiritual Lan Suanyu berfluktuasi hebat karena ini, bukan hanya dia, tapi adegan aneh juga muncul saat ini. Di area tempat duduk, sekelompok lampu lembut berkedip-kedip, sama menyilaukannya dengan lampu yang menyala, itu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Dalam lagu ini, mereka dinyalakan satu demi satu. Ini adalah tanda resonansi spiritual. Lan Suanyu tiba-tiba terkejut karena musik Tuan Muda Yu mengandung fluktuasi mental yang sangat besar. Tetapi fluktuasi mental ini tidak memiliki efek serangan, tetapi penuh daya tarik yang kuat. Sebelum dia menyadarinya, dia menemukan bahwa wajahnya sudah basah. Dia secara tidak sadar akan berpikir. Siapa Legongzi yang hilang? Tidak diragukan lagi, ini mungkin master jiwa paling banyak di antara semua konser Legongzi. Termotivasi oleh nyanyiannya, begitu banyak master jiwa yang terinfeksi. Aura kekuatan jiwanya sendiri terpancar tanpa disadari. Meskipun banyak orang yang mengendalikannya, di saat berikutnya kekuatan roh mereka berkurang. Namun, di lagu ini, penonton sepertinya masih memiliki gaung yang tak terhitung jumlahnya, menggemakan lagu "Nian". Ini baru setelah lagu ini selesai, Tuan Yu mendarat sepenuhnya dan membungkuk sedikit kepada penonton saat ini. Semua penonton bereaksi, dan sorakan kembali terdengar. Tidak tahu berapa kali lebih antusias dari sebelumnya, di area tempat duduk banyak wajah orang dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka semua mengerti apa maksud pemandangan itu. Begitu banyak orang yang terinfeksi secara spiritual, dan mereka bahkan tidak dapat mengontrol kekuatan jiwa mereka. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan penyanyi biasa? Tidak diragukan lagi bahwa Legongzi sendiri pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Perusahaan Pialang Legongzi tidak memahami hal ini. Tetapi ada orang-orang kuat di lapangan, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Wang Tianyu sedang duduk di baris pertama, di sampingnya adalah Tang Miao, wakil kepala aula Tang Menduluo, Saudara Wang. Sepertinya ada yang salah dengan yang ini. Tang Miao berkata dengan heran. Wang Tianyu berkata dengan enteng, tentu saja itu tidak benar, saya mungkin bukan lawannya. Aneh rasanya menjadi benar. Hah? Tang Miao menoleh untuk melihat Wang Tianyu dengan heran, kamu dan dia pernah bermain melawan? Maksudmu? Ya, Wang Tianyu mengangguk, lalu berbalik untuk melirik orang yang duduk di tengah baris pertama. "Apa kamu tidak melihat yang itu ada di sini?" sudut mulut Tang Miao bergerak-gerak, penyanyi tingkat dewa. "Ya, tapi aku belum pernah mendengar orang ini." Melihat pemuda yang anggun dan tampan di atas panggung, Tang Miao hanya merasa sedikit familiar, tetapi dalam ingatannya, di federasi sepertinya tidak pernah ada orang yang sekuat itu. Meski sulit untuk membedakan usia seseorang dari luar, dilihat dari matanya yang jernih, seharusnya ia masih muda. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti itu pasti sangat penting. Terlebih lagi, siapa Wang Tianyu? Sebagai wakil kepala pavilion dewa laut, dia juga sangat kuat di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan dia memiliki temperamen yang kuat, yang dapat membuatnya berpikir bahwa dia lebih rendah. Kultivasi macam apa itu? Wang Tianyu berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu dari mana asalnya." Tetapi pemilik pavilion berkata, itu bukan musuh. Apakah Anda pernah melihatnya beberapa kali? Ini memiliki hubungan yang baik dengan Shrek? Tanya Tang Miao. Wang Tianyu berkata, tidak apa-apa. Saya belum banyak berkomunikasi dengannya, Tang Miao menarik napas dalam-dalam dan sudut mulutnya bergerak sedikit. Menarik, sangat menarik. Saya ingin bertemu dengannya, Wang Tianyu berkata, jika Anda ingin menantang. Dia ingat untuk memberitahuku untuk menonton pertandingan.